يا بدراتيم يا بدراتيم، من حاز كل لك مالك، ماذا يعاب ماذا يعاب بر عن علا كما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan, putra-putri yang salih-salihah, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan membahas berkenaan dengan meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oleh karena itu, mari kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan doa belajar bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Putra-putri yang solih dan solihah, para pemirsa yang budiman, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas berkenaan dengan meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Peta konsep yang akan kita pelajari sekaligus tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat membaca Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Siswa dapat memahami bacaan tafhim dan tarkik pada lam dan ra. Kemudian siswa dapat mengartikan tiap kata atau mufradat ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, siswa dapat menerjemahkan ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Siswa dapat memahami kandungan ayat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Siswa dapat mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia berupa optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sikap mulia yang harus bisa diterapkan, yang pertama mencintai Al-Quran, yang kedua menjadi anak yang optimis, yang ketiga berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita, yang keempat menerapkan tawakal kepada Allah, yang kelima menjauhi sikap putus asa, yang kelima adalah belajar dengan penuh semangat, yaitu sikap mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada enam ya. Dalil tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal yang pertama adalah
Terdapat pada Quran Surat Az-Zumar 39 ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian terdapat pada Quran Surah An-Najm Surah yang ke-53 ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Selanjutnya terdapat pada surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Jadi dalil berkenaan dengan optimis itu terdapat pada surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53. Kemudian ikhtiar itu ada pada surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 39 sampai 42. Dan tawakal terdapat pada surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 159. Hukum bacaan tafhim dan tarkik. Lam dan ra. Lam juga bisa dibaca tafhim dan tarkik. Ra pun juga bisa dibaca tafhim dan tarkik. Tafhim tebal, tarkik tipis. Hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam pada lafaz jalalah. Lafaz Allah dinamakan lafaz jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafhim atau tebal. Apabila lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafhim atau tebal. Contohnya, fazadahumullah. Nah, ini sebelum ada kalimat jalalah itu ada didahului dhammah. Zahaballah. Kalimat zahaballah, lihat lafaz jalalah didahului, ini ada sebelumnya, lihat ini. Ini ada harokat fathah. Maka dibaca tafhim. Kemudian lafaz jalalah dibaca tarkik atau tipis. Tipis ya. Apabila lafaz Allah didahului harokat kasroh. Didahului itu sebelumnya, ya sebelah kanannya itu ada harokat kasroh. Contohnya, mirizqillah.
sebelum lafal jalalah ini ada harokat kasroh. Kemudian billah, sebelum lafal jalalah ada harokat kasroh, maka dia dibaca tarkik atau tipis. Hukum bacaan ro sama dibagi menjadi dua, dibaca tafkhim tebal dan tarkik. Dibaca tafkhim apabila ra berharokat fathah atau fathah tain. Contohnya amran fa innama, ini amran fathah tain dibaca tafkhim atau tebal. Wa idh faraqna, ra-nya harokat fathah maka dibaca tebal atau tafhim. Selanjutnya ra berharokat domah atau domah tain, jadi dibaca tebal. Contohnya fahuwa syarrun, syarrun runnya itu dibaca tebal tafhim. Kullama ruziqu, ra-nya domah dibaca tafhim. Yang ketiga, ra sukun di dalil huruf berharokat fathah. Contoh, yakadul baruku, baruku. Sebelumnya ra sukun ini ada harokat fathah. Yang keempat, ra sukun di dalil huruf berharokat dhommah. Contoh, mursalina, ra sukun didahului dhommah maka dibaca tafhim. Jadi ada empat persyaratan ra dibaca tafhim atau tebal. Berikutnya huruf ra dibaca tarkik atau tifis apabila satu atau a ra berharokat kasroh atau kasroh tain. Ammunkarin, rin kasrah tain dibaca tarkik. Wal fajr, ra-nya kasrah ini dibaca tarkik atau tipis. Yang kedua, ra berharokat yang didahului oleh ya sukun. Lihat ini. Lankabiratun, lankabiratun. Nah ini ada ya sukun sebelum ro ini, sebelum ro ada ya sukun maka dia dibaca tarkik atau tipis. Selanjutnya mengartikan dan menerjemahkan dalil tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Dalil berkenaan dengan optimis terdapat pada Quran surat Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53. Ini adalah arti perkata atau mufradat. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrafu, mereka melampaui, ala, atas anfusihim, dari mereka sendiri. La, jangan takunatu, kalian putus asa. Min, dari rahmatillah, rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yaghfiru, dan mengampuni, dia mengampuni. Adzunuba, dosa-dosa. Jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, dia siapa, huwa siapa, huwa dia itu adalah Allah. Al-Ghafuru, maha pengampun. Ar-Rahim, maha penyayang. Sekarang terjemahnya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku,
yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah berkenaan dengan arti kata atau mufradat dari dalil tentang optimis Az-Zumar ayat 53. Selanjutnya berkenaan dengan ikhtiar surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 39 sampai 42. Ini adalah mufradatnya atau perkata. Wa'al dan bahwa laisa tidak lil insani bagi manusia illa kecuali atau selain ma apa yang sa'a ia usahakan. Wa anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya saufa kelak atau bakal yura diperlihatkan. Thumma kemudian yujza diberikan balasan kepadanya. Al-jaza'a balasan. Al-awfa cukup atau sempurna. Wa anna dan bahwa ila kepada rabbika Tuhanmu. Al-muntaha akhir tujuan atau kesudahan. Terjemahnya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. Jadi manusia itu akan memperoleh apa yang dia usahakan. Dan Allah akan mempertunjukkan itu ketika dia sudah berusaha, maka dia akan mendapatkan hasilnya secara sempurna. Selanjutnya, tawakal terdapat pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 159. Mufradat arti perkata. Fabima maka dengan rahmatin rahmat minallah mina min dari Allah Allah linta kamu lembut lahum bagi mereka walau dan sekiranya kunta kamu adalah fadzan bersikap keras ghalizon kasar alqalbi hati lan fadzu tentu mereka akan menjauhkan diri min dari haulika sekeliling kamu fa'fu maka maafkanlah anhum dari mereka wastaghfir dan mohonkan ampun lahum bagi mereka wasyawirhum dan bermusyawaralah dengan mereka fi di dalam atau dalam al-amri urusanmu fa'idha maka apabila azamta kamu membuatkan tekad atau membulatkan tekad azamta membulatkan tekad fatawakkal maka bertawakallah ala Allah ala atas atau kepada Allah Allah inna sesungguhnya Allah Allah yuhibbu dia menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Terjemahnya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar atau keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu adalah mufradat atau arti kata dari dalil berkenaan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sekarang kita memahami kandungan Quran Surah Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran. Yang pertama adalah Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53, yaitu larangan melampaui batas. Maksudnya larangan melampaui batas, tidak boleh melampaui batas atau keperbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian memintakan ampun kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benar taubat atau taubatan nasuha, menyesali, berjanji tidak melakukan lagi dan berbuat kebajikan. Oke, kita kembali lagi ya. Ini adalah suratul ladan kita, Muhammad itu pun memintakan ampun kepada Allah. Apalagi kita. Ya, maka kita sebelum dimintai maaf, maka kita harus bisa memaafkan. Atau kita melakukan kesalahan, ya harus segera untuk meminta maaf. Kemudian berputus asa. Kita tidak boleh berputus asa. Harus optimis. Setiap orang pernah mengalami kesulitan hidup. Kesulitan tidak harus ditakuti, tetapi harus dicarikan solusi yang terbaik. Jadi kita kalau mengalami kegagalan, kita harus bangkit, optimis bahwa kita mampu. Ketika kita optimis, maka di depan ada pintu cara yang akan kita lalui dengan mudah. Banyak cara yang akan kita lakukan untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi kita harus optimis. Pintu-pintu banyak tadi itu kita bisa gunakan untuk meraih kesuksesan kita. Oke, sekarang surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 39 sampai 42. Kandungannya berkenaan dengan usaha keras, ikhtiar, tidak boleh menyerah. Oke, harus ikhtiar ya, tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Semua usaha ikhtiar itu pasti akan ada hasilnya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan apa yang kita usahakan itu pasti akan mendapatkan hasilnya. Meraih surganya Allah dengan cara ikhtiar dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu arti bertakwa kepada Allah. Ya, perintah sholat kita laksanakan, perintah zakat kita laksanakan, perintah puasa kita laksanakan. Dan larangan-larangan hal-hal yang
tercela atau tidak terpuji, harus kita jauhi, tidak boleh kita lakukan. Meraih cita-cita, niat lurus dan bernilai ibadah. Maka kita harus punya niatan yang lurus. Niatnya lurus dan yang sudah benar, dan itu pun juga termasuk dari atau dia bernilai ibadah. Kemudian ikhtiar atau usaha sekuat tenaga. Niat yang benar berdoa kepada Allah itu adalah nanti akan meraih cita-citanya. Kita sebagai seorang pelajar, jangan putus asa. Kita itu kesuksesannya adalah apa? Ketika di sekolahan kita mendapatkan prestasi yang tertinggi. Kita dengan orang tua atau guru, kita mempunyai akhlak yang karimah atau yang baik. Kita sebagai seorang pekerja, suksesnya yaitu kita bisa menghasilkan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan, bahkan lebih. Dan kesuksesan ini adalah tergantung dari sudut pandang mana seseorang itu melihat. Tetapi kesuksesan yang sejati adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Semoga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan kesuksesan kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang Ali Imran surah yang ketiga ayat 153. Rasulullah sebagai uswah hasanah. Ya, sebagai uswah hasanah. Dia lemah lembut, berbudi luhur. Karena Rasulullah diturunkan, diperintah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini dicontohkan sebagai uswah hasanah oleh beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memohonkan ampun. Ini adalah kehebatan Rasulullah. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk umatnya pun masih dimintakan ampun, masih difikirkan umatnya. Ini luar biasa. Kita harus saling memaafkan. Saling memaafkan, hidup menjadi tenang, harmonis, dan rukun. Kalau kita menanam kebencian yang ada pada diri kita, dalam hati kita, maka tidak ada namanya ketenangan, keharmonisan, dan kerukunan. Itu tidak akan. Setiap hari emosinya meluap-luap, setiap hari pertengkaran, tukaran, setiap hari tidak ada ketenangan di lingkungan yang ditempatinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Rasulullah manusia sempurna dalam menyelesaikan masalah. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah pun juga dia bisa mengambil suatu keputusan atas petunjuk dari Allah melalui malaikat, tetapi dia pun juga melakukan musyawarah untuk mencapai atau menghilangkan atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Musyawarah untuk mencari solusi terbaik atas sebuah masalah. Sedangkan tawakal artinya menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah yakin, kemudian sudah berusaha, maka semua hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Tapi menurut janji Allah sendiri,
ketika sudah berusaha, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, ya, dan akan diberikan atas usahanya itu. Maka kita harus berusaha usaha-usaha yang akhlak-akhlak yang terpuji atau usaha-usaha kebaikan, maka pun juga kita akan menuai kebaikan. Tetapi kalau kita menanam atau berusaha mengamalkan perbuatan tercela, maka kita pun juga akan memanennya berupa hal yang tercela pula pada diri kita. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Yang pertama, tahfim artinya tebal, sedangkan tarkik artinya tipis. Hukum tahfim, tarkik dibagi menjadi dua, hukum bacaan lam dan ro. Huruf lam pada lafadz Allah disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tahfim apabila lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhommah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik apabila lafadz Allah didahului harokat kasroh. Ro dibaca tafkhim apabila ro berharokat fathah atau fathah tain. Ro berharokat domah atau domah tain. Ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Ro sukun didahului huruf berharokat domah. Ro dibaca tarkik apabila ro berharokat kasroh atau kasroh tain. Rok berharokat yang didahului rok berharokat yang didahului oleh yaksukun. Tadi sudah saya sampaikan contoh-contohnya per item. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Artinya tidak boleh putus dari tali Allah atau rahmatnya Allah, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tidak boleh itu. Walaupun kita mengalami kegagalan atau kesulitan, tetap kita harus optimis, mampu, dan tidak boleh melampaui batas atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Ini sudah janji Allah. Jadi kalau sudah berusaha keras, pasti Allah akan memberikan hasilnya dari usahanya itu. Tapi kalau tidak mau berusaha, mengandalkan orang lain atau kekayaan orang tua yang dimiliki untuk diri kita, ya sudah, kita pun juga tidak akan mendapatkan hasil yang lebih daripada yang dimiliki oleh orang tua atau yang sudah ada. Ya, yakin bahwa ketika kita sudah berusaha, pasti di situ akan mendapatkan hasilnya. Dan setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Quran surah Ali Imran ayat 159 berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku lemah lembut seperti tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesimpulan pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Dan akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, pertemuan kita sudah pada penghujung, dan mereview kembali, kita harus bisa bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, karena ketiga-tiganya itu adalah
sikap yang terpuji. Maka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk tugas nanti akan disampaikan pada pertemuan atau sesi berikutnya. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat sebagai motivasi kita untuk optimis menjalani kehidupan yang ke depan. Optimis dan selalu berusaha, dan semuanya hasil kita pasrahkan kepada Allah sebagai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi maulidil hadi قد ضاءت الأكوان بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن.